Selamat pagi rekan Sepriyo, kita sudah terhubung di Perumahan Duta Bekasi, Keranji. Ya. Ya, bagaimana kondisi banjir saat ini di sana, Sepriyo? Ya, untuk ketinggian banjir ini sampai 1 meter sepaha orang dewasa dan banyak rumah yang terendam banjir. Saat ini berapa perumahan yang terdampak banjir di daerah Bekasi atau tepatnya di lokasi Anda berdiri saat ini? Untuk perumahan lebih dari 100, tapi untuk pastinya belum tahu kompleks Perumahan Duta Keranji kena banjir gitu. Bisa Anda ulangi kembali, Sepriyo, ketinggian banjir saat ini? Untuk ketinggian sekitar 1 meter sepaha orang dewasa. Paha orang dewasa sampai 1 meter? Iya. Lalu bagaimana dengan kondisi para warga terdampak banjir saat ini? Untuk aktivitas warga, kebanyakan bertahan di rumah dan beberapa ada yang diungsikan pakai kapal bot dari swadaya masyarakat. Oke, Sepriyo, ini cukup tinggi sekali karena 1 meter saat ini. Apakah seluruh warga sudah berhasil dievakuasi seluruhnya? Kebanyakan warga bertahan di rumah sendiri. 1 meter artinya satu lantai rumah sudah terendam banjir? Enggak, untuk di jalan. Kalau untuk di rumah kebanyakan di atas semata kaki. Semata kaki? Artinya iya, ini kalau yang 1 meter sepaha orang dewasa hingga 1 meter itu berada di mana ketinggian banjirnya? Di jalan perumahan. Di jalan perumahan, sedangkan untuk di perumahan sendiri baru mencapai mata kaki, semata kaki? Ya, lebih dari itu. Kita, ya. Nah, kalau dari kondisi cuaca di sana, apakah hujan masih terus mengguyur daerah sana? Kalau untuk saat ini masih gerimis. Oke, ini dari informasi dari gambar yang kami dapatkan dari wilayah Duta Keranji Bekasi, ini arusnya sangat deras sekali. Sepriyo, apakah memang sudah ada petugas BPBD ke sana untuk mengamankan situasi di sana? Kalau untuk petugas belum ada kelihatan ya, ini yang baru kelihatan dari swadaya masyarakat yang pakai kapal boat untuk mengungsikan warga lansia dan anak balita ke kelurahan. Ya, Sepriyo, ini Perumahan Duta Keranji Bekasi, Jawa Barat melihat dari arus yang sangat deras. Apakah memang di sana dekat dengan saluran air atau kali yang begitu besar? Kalau kali enggak terlalu jauh, cuma sini ada kali kecil yang dekat perumahan. Ya, Sepriyo, ini kan menurut dari informasi dari Anda katakan tadi bahwa ketinggian banjir di jalan di Perumahan Duta Keranji ini mencapai 1 meter. Artinya apakah memang akses jalan menuju ke perumahan ini tertutup? Untuk saat ini tertutup. Lalu bagaimana antisipasi warga agar tidak terjebak di perumahan tersebut yang mungkin saat ini masih semata kaki, apakah bisa mencapai lagi? Bagaimana antisipasi mereka? Kalau untuk saat ini belum ada petugas yang datang ke sini, masih swadaya masyarakat yang bantu-bantu. Apa saja yang pun masih tetangga yang ngasih bantu-bantu gitu. Apa saja yang warga lakukan saat ini? Apakah memang mereka akan mencari dataran yang lebih tinggi atau akan mengamankan diri di atas rumah atau seperti apa? Ya, untuk rumah yang lantai 2 kebanyakan udah ngungsi ke lantai 2. Dan untuk yang warga yang biasa masih bertahan. Depan duta nih. Aduh, gimana nih? Oke. Ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Sepriyo dan kami masih akan menunggu kabar terbaru dari Anda langsung dari Perumahan Duta Keranji Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih, Sepriyo. Terima kasih, Mas.